Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, sebelum saya lanjut konten ini, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ke teman-temannya ya. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa catatan masuk ke saya ya, melalui TikTok dan Instagram. Jadi menanyakan seperti ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai pihak tergugat ketika kita digugat di dalam pengadilan. Nah, konten saya sebelumnya sudah saya bahas tentang mempersiapkan diri sebagai pihak penggugat. Sekarang akan saya bahas tentang bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai pihak tergugat. Oke ya, langsung saja seperti ini. Yang pertama yang harus kita garis bawahi ya adalah membaca gugatan dari gugatan si penggugat. Nah, kita baca semuanya, kita pahami. Apabila di dalam gugatan itu ada suatu kata-kata, suatu perkataan, suatu tulisan yang dianggap kakaknya ini tidak benar atau dianggap ini itu tidak pernah ada, nah, di situ nanti kakak benarkan. Yang benar itu seperti apa? Kakak catat. Biar kakak nanti kalau ditanya sama hakimnya, biar kakak nanti berargumen di pengadilan, biar bisa membaca catatan itu. Nah, kakak catat, ini saya dituduh seperti ini itu salah, yang benar itu adalah seperti ini. Nah, kakak catat, nggak apa-apa. Kakak garis bawahi, kakak catat, setelah itu ketika kita masuk di ruang persidangan, maka kita nanti akan diberi kesempatan untuk menjawab itu. Nah, ketika kita diberi kesempatan untuk menjawab, maka akan kita jawab itu tadi. Yang benar itu yang seperti ini, yang mulia, bukan seperti ini. Nah, itu yang pertama, harus itu ya, harus kita tahu gugatan-gugatan dan kita harus membenarkan gugatan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dan mental kakaknya. Di dalam persidangan itu biasanya ya orang masuk di dalam ruang sidang itu takut, grogi atau apalah yang lain sebagainya. Nah, kakak harus mempersiapkan itu semuanya agar bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh hakim dan tidak grogi lagi. Nah, itu yang kedua ya, siapkan mental. Sama penggugat maupun tergugat harus menyiapkan mental. Yang ketiga adalah berpakaian rapi agar kita dilihat menghormati suatu persidangan dan hakim pun akan menghormati kita selaku penggugat maupun tergugat. Nah, jadi untuk itu kita harus melakukan tiga hal tersebut ya. Nah, oke, mungkin cukup pembahasan saya kali ini. Setelah kalau kakaknya mau saya buat konten-konten YouTube tentang hukum, permasalahan hukum yang lainnya, langsung saja di komen di YouTube saya ini ya. Terus jangan lupa juga di komen dan di follow IG saya ataupun TikTok saya. Di situ saya banyak mengupload berbagai macam ruang sidang atau berbagai macam di dalam ruang pengadilan. Oke ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.